Halo, assalamualaikum Pak Jono. Gimana kabarnya Pak? Sehat ya? Gimana jadi pulang Pak? Oh sudah di Cirebon malah. Oh iya sudah, enggak apa-apa. Ya sudah kebenaran malah. Iya ini saya kebetulan mau jalan trayek Brebes Cirebon ini. Iya ini bawa penumpang banyak. Pakai bis ini jadinya, mau nggak Pak? Nggak sama Pak Jono ya? Kalau sama Pak Jono sih saya bawain mobil. Ya udah Pak. Iya Pak. Oke, ya hati-hati ya Pak ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi Pak. Assalamualaikum. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IT Otodidak ya. Di kali ini ya, kali ini saya lagi ada di Brebes lagi, masih di Brebes. Dan kita mau jalan trayek Brebes Cirebon. Saya sudah menggunakan bis Sinar Jaya. Nah, hari ini saya pegang bis Sinar Jaya. Ini bis keren ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita berangkat ya. Ini penumpangnya sudah nunggu dari tadi. Kita mau mampir dulu ke Pejagan. Katanya ini penumpangnya ada yang mau nganterin dok asin oleh-oleh dari Brebes. Nah ini kernet saya, kayaknya bule dia ya, blondi ini rambutnya. Halo Mr. How are you? Oke, kita cus langsung berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bapak Ibu silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Sos nih suaranya keren, sos. nabrak tak kebangetan kok. Nanti nabrak kebangetan. Mas. Alon-alon bae, alon-alon coy. Dan rame soalnya. Nah, mlebu plus. Iya. Supaya enggak sepi ini, teman-teman ya. Supaya suasananya enggak sepi penumpang saya ya. Bapak Ibu semuanya dan bocah-bocah yang lagi bareng sama saya di bis ini. Hatinya riang gembira. Saya setelin Tarling. Wes goyang dompret ge. Mas. Jan kepriwe kae? Pinter kae. Trail buri. Kucluknya wis mari kiri malah. Jan jadi kucluk ada. Sebenarnya oh my god kae, sepire teleng wae sih. Dan celek banget supirnya dan kayak artinya uriting kiri melu uriting kiri jangan ledek ya. Geber kita geber ya. Pepet nih. Anak kaya celek kan. Menggunakan bis Sinar Jaya nih, mod bis Avante ya teman-teman. Ini mod bis Avante 2020, ini dari KDS Production kalau tidak salah ya. Nanti bisa teman-teman download linknya melalui deskripsi video ini ya. Untuk mapnya masih menggunakan map jare versi 2 ya, map jare versi 2. Terus untuk grafiknya masih sama ya. Untuk grafiknya, mod grafik saya kombinasi dari Next Gen versi 2, terus dipadukan dengan yang full environment. Ini saya menggunakan ITS 2 versi 1.36. Untuk mod bisnya memang lebih banyak, sepertinya ya, lebih banyak di versi 1.36. Kebanyakan di versi 1.37 itu walaupun bisa, nanti suaranya ini balik lagi ke suara original dari ITS 2 ya. Keren nih. Untuk trafiknya menggunakan trafik Riandri, AI Riandri yang untuk bisnya. Kemudian mobil-mobilnya, truk logistiknya itu menggunakan Traffic Logistik Indonesia, juga mobil dan motor Indonesia ya.
Untuk developernya saya lupa. Tapi tentu saja terima kasih sekali ya untuk yang sudah mau membagikan mod-mod ini, mod-mod. Dan persawahannya asri sekali ini. Gimana ini, teman-teman yang sudah pernah melalui jalur ini? Ini jalur, berarti jalur Brebes menuju ke Pejagan ini ya. Gimana teman-teman pendapatnya? Apakah mirip? Sudah miripkah map ini? Nah, pasti keren ya. Ini sayang sekali untuk klaksonnya kurang gahar ini. Jadi untuk suara sound mesinnya gahar sekali. Os gitu ya. Ini untuk suara ini ya. Untuk kabinnya senyap sekali nih teman-teman ya. Berarti bis ini punya peredam yang sangat ini ya. Untuk teman-teman yang punya mobil dengan peredam bagus ya, biasanya itu mobil-mobil mahal. Kalau teman-teman naik punya mobil punya teman ya, terus ketika ditutup pintunya mapet gitu ya, mapet. Suara dari luar itu terdengar hanya sedikit atau sama sekali tidak terdengar ya. Itu biasanya ya ciri-ciri mobil mahal itu, teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk teman-teman yang baru melihat channel ini, silahkan untuk klik like, share, dan subscribe teman-teman, supaya bisa mendapatkan notifikasi kalau ada video baru dari channel itu atau tidak. Keren sekali mapnya. Awas, kita belok ke kiri ya coy. Ambil kiri coy. Mantap. Purwokerto Bumiayu. Wih, dan Purwokerto Bumiayu. Duh, John. Ucluk maning gemburi. Kena-kena wis ngerem. Wala. Kelakuan. Neng game ya pada bayi ya. Kelakuannya. Supir neng game ya pada bayi. Mas. Alon-alon asal kelakon. Selaman, selumun, selamat. Alon-alon asal kelakon. Oh, disit. Yang disit. Oke. Lihat. Suasana di luar. Kita melewati rel kereta ya. Keren. Dawa poti. Dawa wane macet teh. Ini jalan desa ya. Mantul. Untuk modnya, mod-modnya ini semuanya gratis teman-teman, tanpa dipungut biaya apapun. Saya sukanya yang gratis. Tapi tentu saja saya ucapkan sekali lagi terima kasih ya untuk yang sudah berbaik hati membagikan mod ini ya. Huyuh truk canter ke. Untung ada. Aduh murah ketubruk. Senyap sekali ya. Gimana Bapak Ibu, ada yang kepengin ke belakang? Kalau mau ke belakang silahkan koordinasikan ke saya ya, karena bis ini tidak ada WC nya monggo monggo. Lihat GPS nya coba. 39 km lagi kita hampir sampai ya. Sebentar lagi nih Ibu yang tadi mau ke, Ibu atau Bapak itu yang minta dianterin ya ke Pejagan ini, mampir oleh Nandokasin gitu ya. Yes. Cuaca hari ini sedikit mendung ya. Nah, lewati persawahan di jalan raya atau tol Brebes Pejagan, depan pintu tol Pejagan, gerbang tol Pejagan. Awas. Iya, jan. Awas. Alon. Oh, saya emosi nang dalan. Bayar tol dulu ya. Bayar tol gratis ternyata ini. 0
pound sterling. Sekarang Brebes sudah menggunakan pound sterling. Jelek sekali. Sepertinya ada perbaikan jalan, teman-teman ya. Hati-hati, hati-hati. Jangan sampai gesrek. Waduh, jangan. Keren ya. Pemeliharaan jalan biasa ya. Jalan tol itu harusnya halus. Depan ada mobil apa itu ya? VW. Nah, mobil Eropa. Kurang kelihatan ini ya, maklum ya teman-teman ya. Harap dimaklumi, saya tidak bisa melihat secara detail mobil yang ada, mobil atau kendaraan yang ada di depan mobil saya ini ya, bis saya ini ya. Karena saya menggunakan monitor yang kecil. Kayaknya kalau nggak salah ini 15 in monitor jadul. Monitor jadul coy. Masa bakul gedang kayak ngarep ke keton aja nih bakul gedang gawaman Jakarta. Yuh, untung pakem. Oh, Sinar Jaya. Sekarang menunjuk pukul, oh, jam menunjukkan pukul 12.04. Ketika saya ini jam di ini ya, jam di apa? Di game ya. Jadi video ini saya buat mungkin teman-teman juga mengalami ya. Jadi saya buat video ini ketika pemerintah itu mengumumkan kebijakan untuk seluruh warung tutup, teman-teman ya. Enggak tahu untuk di daerah teman-teman ya, tapi di daerah saya ini hampir seluruh warung itu tutup, teman-teman. Sedih saya, teman-teman ya. Ya, mau bagaimana lagi ya. Ini memang kebijakan pemerintah untuk mengurangi angka COVID di negara kita. Ya memang mungkin harus seperti itu ya, teman-teman. Yang penting kita berdoa saja semoga pandemi ini ya, ini cepat berakhir, teman-teman ya. Sedih saya ini, pandemi belum berakhir berakhir ya. Saya doakan teman-teman di sana semoga diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lancar ya, diberikan jodoh bagi yang masih jomblo. Senangan teman di Mosai. Ada bis apa ini? Metro Mini sampai ke Pejagan ya. Keren. Mobil box. Untuk teman-teman yang pengen download modnya ya, silahkan nanti di deskripsi video ini ya teman-teman ya. Keren ini. Ya, Sinar Jaya. Mantul. Awas. Gimana di depan ya, kita berhenti di depan teman-teman. Nah, is mandek kene. Nah, is karena bu melompat maring sawah. Nah, salah jalur mandek neng kene ya. Nah. Oke, Bapak Ibu yang tadi mau nganterin ke Dok Asin ya, silakan. Oke, teman-teman. Terima kasih ya sudah menemani saya sepanjang jalan dari Brebes menuju ke Pejagan. Dan juga terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe serta tekan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi kalau ada video baru dari channel ini. Oke, terima kasih.
Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.